Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Muhsin Hamdan sekali lagi di siri Jelajah Gelanggang Bola Rotan TV. Saya sekarang ni berada di Pekan Pahang. Tadi sebenarnya saya pergi satu lokasi yang dikatakan ada orang main, iaitu di Polo Padang Polo di Raja. Tapi rupanya kot tu dah lama tak aktif lah. DJ Poto, salah satu kita punya sponsor sebelum ni, ada kawasan berdekatan dan dia kata ada satu gelanggang ada tempat orang main dan indah tempatnya. Oh, ni dia kampung ni. Ui, macam ni lah. Ni apa nama kampung ni saya pun tak tahu. Tak tahu mana nak parking, jadi kita tengok. Dia macam baju ni. Ini baju pergi angkasa ke tau. Tapi sebenarnya saya datang sini bukan nak tengok baju. Saya datang sini sebab di situ ada orang main takraw. Kat mana saya ni? Kita tengok. Inilah dia nama gelanggang ni, Kampung Padang Buluh, Pekan Pahang. Padang Buluh. Kalau kita tengok kot ni, ui, dia punya colour dah macam STL punya kot. Yang buat halo kan. Cuma saya duk carilah pokok buluh, tak jumpa pula di sekeliling ni. Tak tahulah macam mana nama kampung ni boleh nama Kampung Padang Buluh. Ada. Itu tongkat motor. Kan. Macam gini rupa kot dia orang . Hari-hari ada main ni? Ada. Dari tu dah ajak datang kan. Malam ada main? Malam tak ada lampu macam. Belum mana balik tak ada main malam. Tak ada. Ada kat kot situ kat dewan tu tapi lampu malam. Jadi kot ni, ini memang tak dalam tanah rumah orang ni tak? Ke kot ni? Tanah rumah orang ni? Ui. Mana? Frang, bola, terang tu, setor orang tamu, tengok TV terus. Wow, bagus ni. Nampak kan, bukan senang nak dapat kawasan macam ni. Kan, kalau kita tengok. Ini lah kesan libas gulung nampak ni. Nampak patah-patah kau ni. Gila ni. Ini mesin. Ini killer... Coach Penang Black Panthers pernah main sini. Fazil? Bukan, Coach Penang Black Panthers yang dulu. Amy. Yeah. Amy, oh. Ini. Killer kita orang. Amy dulu. Kini salam. Hai Amy. Cakap baik. Tua bang. Tua bang. Aduh. Inilah suasana dia. Kan? Kalau kita tengok pada rupa gelanggang ni, ini saya ingat ini semua gulung keluar api ni. Ini air oi nak ada. Kan. Tapi best lah suasana dia. Bawah pokok kelapa kan. Lepas tu macam selesa, lepas tu apa vibe kampung tu ada tau. Best oh ni kan. Nampak. Dia orang ni nampak . Dah syak . Baru 15 lakar ni masih. Sebab tu saya bagi anak saya je. Kan? Kalau saya main kan nanti dia suruh main MSSD. Ni kalau ada MSSD tu kan ni, diorang ni. So sekarang tingkatan apa tu? Ni, tingkatan ni dia tingkatan 3. Tu dia tingkatan 2. Boleh lah satu regu. Form 1, form 2, form 3. Cantik lah tu. Cantik. Okey, kalau kita tengok ni macam ni orang punya ni. Bagus lah. OC dia macam ni kan. Dia okey ni kan. Ada man ni. Lebih-lebih pada elok lah ni kan. Suasana dia best ni. Lama dah kot ni saya rasa . Saya sekarang umur 45. Kot ni saya umur 9 tahun. Ui. Dah hampir 30 tahun. Ui. Siapa yang pernah main Pahang ke apa ke yang pernah main kot ni? Ada? Sini. Cik, siapa satu datang sini? Demi lah hari tu. Yo. Main STL. Ada satu. Busy lah. STL Ayang. Okay, nanti kita tengok macam ni diorang beraksi, Okay, kalau kita tengok dari segi gelanggang material, ini memang simen dan dah banyak kali layer kan. Ini saya rasa dah berlapis-lapis ni layer kan. Dah diturap berkali-kali lah. Kalau kita tengok pada bentuk ni, kita faham dah diturap berkali-kali. Jarak tiang ke garisan agak rapat. Okay, agak rapat. Tapi tak licin lah. Ini tak licin ni.
punya stand sini. Lepas tu space yang ada daripada sini-sini agak luas, jadi memudahkan pergerakan. Mana kalau bola terlepas pun dia masih boleh kejar lah. Cuma jarak belakang tu pendek sikit, sini pun pendek sikit. Mana kalau bola rebound-rebound tu memang mencabar sikit lah kot ni. Ini lepas tu feeder, siapa setting mesti kena wire punya. Ini memang masalah problem. Jadi main kat sini main bola short je, jangan hantar tinggi-tinggi. Jadi ini kita nampak eh. Evan akan main kejap lagi tu. Right, lagi tu layan. Dapat. Itu memang tongkat motor, confirm tongkat motor. Dah pergi udah tu.